para guru-guru agama, para masyayikh, terkhusus yang kita hormati, kita ta'zimi dan kita muliakan tamu kita Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Basri Al-Yamani dari kota Yaman. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba fi hadzal majlis al-khairat. Yang kita hormati dan kita muliakan khadimul majlis guru kita Al-Mukarram Al-Habib Husin bin Anis Al-Jufri mata'an Allah bituli hayati. Yang kita hormati juga tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Syafruddin beserta rombongan, kemudian para guru-guru yang kita kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ihtiram dan rasa hormat kami kepada para guru-guru yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan inayah, kudrat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin Allah kita hadir, kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama mendengarkan tausiah, berzikir dan membaca salawat puji-pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tentunya kita haturkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis al-khairat ini, majelis salawat ini menjadi saksi dan wasilah kala di yaumil kiamah. Kita yang hadir duduk di majelis yang mulia ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan barokah majelis yang mulia ini, dengan sabar majelis yang mulia ini, mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita, kemudian permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian yang punya hajat, yang punya doa, sekali lagi mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, terkhusus kepada guru kita yang kita hormati, kita muliakan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Basri dari Yaman. Sebelum kita mendengarkan tausiah Mau'idatul Hasanah dari beliau, perkenan kiranya beliau untuk berkah tamu yang jauh datang dari Hadramaut, kita minta doa beliau dengan wasilah air yang ada di depan ini, mudah-mudahan nanti menjadi oleh-oleh untuk kita semuanya pulang ke rumah nanti membawa barokah dari majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan sekali lagi yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, dan yang punya doa mudah-mudahan sekali lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau berkenan kiranya untuk bersama-sama kita aminkan doa dari beliau kepada beliau waktu di tempat kami.